Halo semuanya, balik lagi di channel YouTube aku. Ini aku lagi jalan-jalan di Lotte Mart Pekanbaru. Ini mau beli-beli barang, nanti mau masak nih. Rencana pengen buat burger lagi. Oke. Nah, buat kawan-kawan yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel YouTube aku ya. Oke, let's go. Bang, baru digiling tuh bang. Daging sapinya baru digiling. Iya, baru digiling. Oke, mantap bang. Nah, biasa aku beli daging sapi giling di sini Lotte Mart nih. Yang 85-15. Berarti 85% daging, 15% lemaknya. Pas nih, untuk buat burger pas. Oke, aku udah nyampe rumah. Sekarang kita mau masak. Nah, buat kawan-kawan yang belum subscribe, langsung subscribe. Oke, kita masak. Smells so good. Oh, nice. Oke, next. Ini yang paling penting adalah patty-nya. Kita kasih sedikit garam. Gak usah banyak-banyak lah. Ngapain juga asin-asin, ya kan? Oke. Terus kita kasih merica. Kalau merica, aku sukanya banyak-banyak. Aduh, harum banget mericanya. Oke, sekarang kita aduk-aduk jadi satu. Oke, kita mau buat burger ini jadi 4 bagian. Lalu kita bentuk bola-bola. Oke, 1, 2, 3, 4. Oke, time to put in the burger. Oke, sekarang kita mau tambahkan garam sedikit. Oke, lihat burgernya, bagian bawahnya udah mulai berubah warna. Oke, kita sekarang mau tambahkan mustard. Belum lupa nih. Oh God, kejunya sudah mulai meleleh. Ini untuk sausnya, ini kan biasa mayo biasa. Nah, ini aku tambahin mustard. Burgernya udah jadi. Ini makannya harus dipencet. Masih panas.